Sebelum menonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Ini saya akan unboxing mic condenser ya. Baik, dia micnya Tobii M8000. Ini dengan alat stand micnya, menggunakan stand mic yang seperti podcast seperti itu. Baik, sebelum ke unboxing jangan lupa klik tombol subscribe, share and like ya. Subscribe, share and like, jangan lupa. Kita unboxing paketnya. Baik, kita unboxing paketnya, sudah ada. Nah, kita unboxing saja paketnya. Langsung kita buka dulu. Ini belinya online ya. Nanti saya akan bagi link deskripsi all setnya. Sekarang kita unboxing dulu. Nah, di dalam satu paket ini terdapat dua dus, yang satu satunya dus mikrofonnya profesional kondenser mikrofon. Kita keluarkan dulu. Ini pengemasannya cukup rapi ya dan sepi menggunakan bawah, karena ini barangnya sudah pecah apabila tidak menggunakan bawah. Nah, dan satu lagi ini stand mikrofonnya ya, yang stand kayak seperti podcast. Kita buka dulu, kita review dan ada cara pemasangannya. Nanti saya beritahu cara pemasangannya seperti apa. Ini dia dua paket mic buat podcast atau YouTube atau karaokean juga bisa. Di sini Type Studio recording stand microphone, Type Studio BM800. Kita unboxing dulu. Ya, kita unboxing dulu. Studio BM800. Nah, di sini terdapat, nah ini filteran mikrofonnya. Saya untuk masukkan mikrofon ini dan sekarang saja lihat. Nah, seperti ini pemasangnya. Nah, seperti ini ya. Dan satu ini bisanya ya. Nah, ini ada speaker, dan speaker juga. Satu unit mikrofon itu sendiri, nah, seperti ini paket lengkap ya. Ini untuk mulai karaokean, YouTube, podcast dan lain-lain. Nah, kabel jack kita buka kabel itu. Terdapat satu unit kabel jack, kira-kira panjangnya 3 meter lah. Nah,
dan buku panduan atau buku spesifikasinya ya. Sekarang ya udah tidak ada lagi yang itu. Sekarang lihat dan sekarang kita lihat stand mic-nya ya. Nanti setelah unboxing kita coba cara pemasangan dan tes kualitas dari mic itu sendiri. Ini baut untuk menempelkan kepada meja atau lainnya. Saya micnya tidak bergerak. Ini harus dibuka. Nah, ini dudukan mikrofonnya. Ini dia kalian bisa pasangkan sesuka hati kalian ya, tergantung pemakaian dan kebutuhan. Baik, itu tadi unboxing satu unit stand mic bisa mikrofon kabel jack, terdapat mic splitter dalamnya, dibutuhkan mikrofon. Ini juga dibutuhkan mikrofon seperti ini. Nanti ini bisa dimasukkan seperti ini. Nah, dan tentunya PM800 mikrofon itu sendiri dan dibutuhkan dari stand mic. Ini. Oke, pasang seperti itu. Terdapat satu paket komplit ya. Sekarang kita ke cara pemasangannya. Oke, kita lanjutkan cara pemasangan. Stay on YouTube channel, check this out. Ini ya,
rasanya. Nah, seperti ini. Tinggal masangkan mic-nya. Kita pasang dulu mic-nya. Nah, di sini saya menggunakan kita masukkan dulu, kita bungkus dulu, pasang menggunakan bungkus ya, supaya lebih nyaman. Kita coba sekarang kualitasnya. Yes ya, sekian tutorial unboxing review dari BM800. Ini suaranya cek saya tidak sudah terhubung ya. Itu cara pemasangannya. Jangan lupa di subscribe, share, dan like.